Campurkan 225 gram tepung terigu protein sedang, 1/4 sendok teh garam, dan 140 ml air. Uleni hingga kalis, lalu tambahkan 2 sendok makan minyak, uleni hingga elastis. Selanjutnya, timbang adonan masing-masing 100 gram, lalu rendam ke dalam 500 ml minyak selama 2 jam. Pipihkan kulit dan giling tipis, panaskan minyak dalam wajan datar, kemudian letakkan selembar kulit, beri isi berupa 4 butir telur ayam, 2 batang daun bawang iris halus, 3 buah sosis sapi potong, 1/2 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh merica bubuk. Lipat bentuk persegi 4, siram-siram martabak dengan minyak sampai mengembang, balik, lalu goreng hingga matang, kemudian angkat. Oleskan 1 sendok makan saus bolognese siap pakai di atas martabak, kemudian taburi 200 gram keju cepat leleh. Letakkan 4 lembar keju lembaran, oven dengan suhu 180 derajat Celcius sampai keju meleleh. Pertama-tama kita buat dulu tumisannya. Tumis 2 siung bawang putih cincang halus sampai harum. Masukkan 150 gram daging giling, aduk sampai berubah warna. Masukkan 1 sendok teh bubuk kari, 2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir. Masak sampai meresap. Kocok lepas 5 butir telur bebek mentah, tambahkan 5 tangkai daun bawang iris halus, 1 buah bawang bombay cincang halus, dan tumisan. Aduk rata. Ambil selembar kulit, beri isi, bentuk kotak, goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan asal terendam sampai matang.